Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Di pagi hari ini kita menyempatkan beli es degan. Es degan ini sebenarnya merupakan minuman yang cukup menyegarkan dan menarik minat bagi masyarakat, karena degan kan sebenarnya sudah menjadi minuman sejak dulu yang biasanya diambil langsung dari pohon kelapa, tetapi ini sudah disediakan, tinggal minum, sudah tinggal belah, kemudian harganya juga sangat murah. Nah, kita akan tanya langsung kepada yang menjual dari es degan ini, yang tampaknya dimanapun penjual es degan itu kelihatannya selalu kelarisan. Dan Ibu sekalian, ini es degannya Mbak Sinten, Mbak? Mbak Uus panggilannya. Mbak Uus, Mbak Uus Baton. Mbak Uus, nah ini tampilannya, degannya kelihatannya juga masih seger-seger. Dan ini sudah siap untuk melayani pembeli, dan tempatnya juga cukup luas meskipun berdampingan dengan pembeli penjual yang lain. Nah, tempatnya ini juga sangat mudah dijangkau. Ini hanya di pojokan rumah sakit Nia Gengseran. Ya, jadi ini terlihat sekali. Langsung ke sini, di sini ada payung berwarna hijau. Kemudian di sini ada tulisan sering ngopi gak bikin lambung cranky. Tapi ini hanya bungkus top coffee, white coffee. Tapi yang ini yang jelas yang dijual adalah es degan. Nah, ini Mbak Uus ini baru aja melayani pembeli, degannya langsung dibelah, jadi buah yang segar, bukan yang kemarin, tetapi degannya ini baru aja dibelah dan diambil dagingnya, kemudian dijadikan bagian dari campuran untuk es degan. Nah, Mbak Uus ini usaha es degan sudah kapan ya? Sejak kapan? Dari 2012 berarti memang sudah cukup lama. 9 tahun di sini ya? Berarti ini sudah punya putra berapa? Nah, jualannya sejak jam berapa ini, Mas? Dari mulai buka jam 11. Ini jam 11 ini ya? Nanti sampai jam berapa sorenya? Jam 5. Jam 5. Wah, ini sudah yang nyetori degannya sudah siap. ini dari mana, Mas? Degannya, Mas? Dari sana Celereng ya, Pak. Oh, daerah Celereng. Iya. Celereng ke barat atau Celereng ke utara, daerah naik ya? Nggih. Tapi kok belinya di sana, tidak tempat lain? Ya, langganan. Dapat muda. Oh, ada yang ambil tua tapi yang muda. Mungkin malah yang muda harganya jadi lebih mahal. Variasinya apa, Mbak? Sirup gula Jawa, gula pasir. Sirup gula Jawa, gula pasir, gula Jawa aja. Gula Jawa. Yang satu pakai es, yang satu tidak pakai es. Kasih susu enggak? Nen? Oh, enggak usah. Nah, enggak usah, biar awet. Nah, ini masnya ini? Masnya ini? Tenaga? Apa mas suaminya? Enggak. Oh, suaminya. Ngasta di mana, Mbak, suaminya? Di Pekalongan. Oh, jauh. Ya, ya. Okay. Mbak, untuk satu porsi ini dengan berbagai rasa itu harganya berapa? Rp4.000. Rp4.000? Rp4.000. Enggak sampai Rp5.000 ya? Rp4.000 sudah cukup. Rp4.000. Itu terus, tadi macamnya gula Jawa, gula pasir, sama yang satunya lagi pakai sirup ditambah susu. Nah, itu harganya sama semua? Sama. Oh, sama semua. Okay. Tadi jualan sejak jam 12 sampai sorenya sampai jam berapa? Jam 5. Nah, ini tiap hari? Tiap hari. Senin sampai Minggu? Atau Selasa libur. Selasa libur? Yeah. Oh, liburnya ambilnya Selasa. Yeah. Beda dengan yang lain. Iya. Makasih ya, Mbak, informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jualannya nanti makin laris dengan diketahuinya video ini oleh publik sampai kelas dunia. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, demikian ini es degannya Mbak Uswatun. Nah, ini sebenarnya Mbak Uswatun ini asli sini ya? Iya. Oh, yang nyenan yang asli? Asli Kebumen. Yang suaminya yang asli sini. Kebetulan kerjanya di Pekalongan, tetapi tidak lajo ya, Mbak? Pulangnya tidak. Mungkin seminggu sekali atau berapa ya. Dan ini tampaknya sudah mulai banyak pembeli. Tadi saya lihat sudah ada beberapa yang membeli es degannya, dan tentu saja dengan banyaknya yang membeli ini sebagai pertanda bahwa es degannya ini enak, murah, bersih, dan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.